Dear kamu, siapapun kamu yang saat ini sedang mendengar podcast saya, kamu yang hari ini sudah berikhtiar melakukan hanya hal-hal baik, kelelahan, lalu hampir putus asa. Kamu yang sore hari ini masih di kantor, sedang menuju rumah, atau sudah rebahan di kasur, menatap langit-langit kamar, kepala berdenyut-denyut, dan hati sesak. Sudah 2 Juni 2020 saja ya. Rasanya baru kemarin 31 Desember 2019. 2020 kita banyak sekali diuji. Pekerjaan, percintaan, persahabatan, keluarga, kesehatan. Luar biasa ya. Kalau diingat-ingat lagi, rasanya tidak mungkin kita mampu melewati semuanya. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita sudah lama menyerah, kehilangan akal sehat, atau memilih mengakhiri hidup. Jangan lupa bilang terima kasih ya. Di sepertiga malam nanti, bilang yang keras, "Ya Allah, terima kasih telah memelukku di malam-malam penuh tangis dan tanya." Terus mohon juga agar tetap dipeluk Allah hari ini dan hari-hari berat yang akan datang. Hei kamu, harus kuat ya. Jangan patah semangat. Sama seperti mereka, kamu berharga. Apapun yang membuatmu sedih, kecewa, marah, putus asa hari ini dan kemarin, jangan sampai membuat hari esokmu sia-sia. Besok kamu punya 24 jam, 24 jam yang sama seperti hari ini. Takdirmu besok bergantung bagaimana kamu menghabiskan 24 jam baru yang Allah beri gratis. Jadi silakan di-reset. Silakan di-reset takdirmu. Ubah apa yang bisa kamu usahakan. Sisanya serahkan Allah saja.